الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك يا مولانا يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما ولا جعله الله آخر الأهل منا لزيارتكم السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajau warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian rahimakumullah, sampai juga kita pada malam Asyura tahun ini, pada 10 Muharram, pada puncak tragedi besar keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teriring doa kita untuk para syuhada, mereka yang gugur di jalan kebenaran, baik syuhada Islam dimanapun mereka berada di berbagai penjuru bumi ini, maupun para syuhada tanah air yang berjuang untuk kemerdekaan negeri kita. Bagi mereka selalu doa-doa kita. Kita antarkan keberkahan dan kiranya Allah Ta'ala berkenan dari pahala setiap majlis yang kita selenggarakan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ungkap duka cita kita, bela sungkawa kita kepada baginda Nabi, pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Salamullah Alaiha, pada Amirul Mukminin Sayyidina Ali Ibn Abi Talib, pada Imam Al-Maksumin Sayyidina Hasan, dan pada Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Rajul Syarif, serta pada kaum muslimin seluruhnya. Teriring doa khusus kita, dan mohon untuk senantiasa mengantarkan doa untuk Allah Yarham Maha Guru kita Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat bin Rahmat Sujai, Ibunda tercinta, setiap guru yang telah menghadirkan luka yang tidak ingin kita sembuhkan ini, torehan kehangatan dalam hati yang tidak akan pernah dapat dipadamkan dengan apapun juga, serpihan kisah Imam Husain alaihissalatu wassalam, bagi mereka, bagi setiap guru kita, bagi Allah Yarham dan Ibunda, bagi para pahlawan bangsa, bagi para pejuang nilai-nilai agama, di atas semuanya untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga yang disucikan, para sahabat yang dimuliakan, para nabi dan orang-orang soleh sepanjang sejarah, kita niatkan, kita hadiahkan keberkahan pahala majlis-majlis kita ini bibarakati wa bisirri wa bijahi ummil kitab. Al-Fatihatu ma'as salawat. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas doa-doa saudara dan perkenan saudara, kerelaan saudara untuk menghadiahkan majelis-majelis kita sepanjang malam hari ini, sepanjang malam-malam sebelumnya untuk para teladan kekasih hati, untuk guru-guru kita, untuk Allah Yarham dan Ibunda. Terima kasih juga pada setiap partisipan dan kontributor, pada para sahabat luar biasa di belakang layar yang berjuang untuk menghadirkan sebaik-baiknya tayangan, untuk menghadirkan majelis-majelis itu di rumah-rumah kita. Kita sampaikan syukur kita kepada Tuhan, apresiasi kepada setiap saudara itu, dan doa kita untuk keberkahan Imam Hussein alaihissalatu wassalam dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan keluarga saudara sekalian. Bagi saya khususnya dan keluarga besar kami, mudah-mudahan juga bagi kita semua, di antara saat yang paling berat bagi kami, bagi saya pribadi, setelah Allah Yarham dan Ibunda menjawab labbaik pada undangan Allah Subhanahu wa taala, adalah hari semisal Yaumul Ghadir dan hari Asyura ini. Tentu setiap harinya selalu dikenangkan, selalu diingatkan, kerinduan yang selalu bertambah setiap saatnya. Tapi ada hari-hari yang kerinduan kepada beliau-beliau menguat lebih berat dari hari-hari yang lainnya. Hari seperti Yaumul Ghadir dan hari Asyura seperti sekarang ini. Jadi melanjutkan apa yang sudah Allah Yarham hadirkan untuk kita semua, semoga amalan kita, perkhidmatan kita menjadi jembatan yang dapat menghubungkan kita menuju kecintaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipertemukan kembali, dipersatukan kembali dengan almarhumin dari keluarga kita, dengan para pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang khusus dengan Allah Yarham dan Ibunda serta guru-guru kita tercinta. Saudara sekalian, apa maknanya sebuah majelis Asyura? Apa artinya sebuah majelis Husaini, majelis-majelis azza, acara-acara kita yang kita lakukan setiap malam di bulan Muharram ini? Sebetulnya bagi saya, makna dari setiap majelis adalah ziarah kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada al-maksumin alaihi wassalatu wassalam. Setiap majelis saudara adalah saat kita bersiarah. Dan istimewanya setiap majelis itu, misalnya pada saudara ingat ada kisah Syekh Hisham al-Isfahani yang duduk di pintu majelis seorang perempuan yang sangat dicintai. Majelis itu sangat dicintai oleh Imam Zaman ajallahu taala farajahu syarif. Saudara ingat Allamah Sayyid Ali Qadhi, ulama besar yang berdiri di depan pintu dan melepaskan sandal para peziarah Imam Hussein alaihi salatu wassalam, kemudian merapikannya. Saudara tahu keberkahan-keberkahan majelis itu. Mengapa para ulama kita, Allamah Tobat Tobai, yang akan duduk
di setiap majelis Imam Husain alaihi salatu wassalam, penulis tafsir Al-Mizan, ketika beliau ditanya, sekiranya tidak menulis tafsir Al-Mizan, apa yang akan beliau lakukan? Beliau menjawab, aku akan menjadi penyampai kisah-kisah Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kita tahu keberkahan majelis itu karena pada kisah Asyura terhimpun nilai-nilai Islam itu seluruhnya. Ajaran cinta kasih, kesetiaan, setia kawan, pengorbanan, mendahulukan orang lain, ikhlas, empati, kejujuran. Saudara sebut apa saja nilai dalam Islam. Kita akan temukan perwujudannya pada kisah kafilah Asyura Imam Husain alaihi salatu wassalam. Tentu memperingati itu adalah sebuah teladan tersendiri. Tapi pada saat yang sama ada keberkahan luar biasa dari setiap majelis. Yaitu majelis adalah kesempatan kita untuk berziarah kepada baginda Nabi SAW, Al-Maksumin, dan orang-orang soleh sepanjang sejarah. Bahkan saya bisa berkata bahwa keberkahan majelis Asyura itu tidak akan pernah kita ketahui kadar kebaikan yang Allah Ta'ala karuniakan di dalamnya. Saya berharap saya dapat mengatakan dan saya dapat selalu menjadi orang-orang yang tergabung dalam para pecinta ziarah. Karena ziarah itu istimewa. Makna ziarah ada pada makna ketika kita hadirkan amalan-amalan kita. Dan setelah seluruh amalan itu kita lakukan, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, katakanlah Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui para malaikat yang menyampaikan ibadah-ibadah kita kepadanya itu, setiap amalan kita itu akan beroleh pahala. Tapi besarnya pahala yang diibaratkan, yang diumpamakan dalam Al-Qur'an, misalnya ada sholat yang diumpamakan dengan 27 tingkatan, 27 derajat pahalanya. Ada sholat yang 70 kali tingkatannya. Demikian pula pahala-pahala yang lainnya. Katakanlah, sholat kita itu bernilai misalnya 70. Kemudian, apakah ia sebanding? Apakah ia dapat menunaikan hak syukur atas seluruh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada kita? Tidak. Tidak sama sekali. Sholat kita itu tidak akan pernah dapat sebanding dengan seluruh karunia Tuhan. Sholat kita itu menghapuskan kewajiban. Mudah-mudahan itu juga. Tapi sebagai ungkap syukur, jauh sekali dari dapat menunaikan hak syukur atas karunia Tuhan pada kita. Kata Imam Hasan Al-Askari alaihi salatu wassalam, kalau kau bisa menjawab di hari akhir nanti tentang nikmat satu bola mata saja, maka kakimu akan melangkah di alam keabadian itu dalam kebaikan. Itu baru satu nikmat bola mata untuk kita pertanggungjawabkan, belum nikmat-nikmat yang lainnya. Masih kata Imam Hasan Al-Askari dan juga diriwayatkan oleh Al-Maksumin dalam riwayat yang lainnya alaihi wassalatu wassalam, nikmatun la tuskar kasayiatin la tughfar, nikmat yang tidak disyukuri sama buruknya dengan dosa yang tidak diampuni. Terlalu banyak nikmat Tuhan yang tidak kita syukuri itu. Pandangan kasih orang-orang yang kita cintai atas kita, senyuman mereka, tatapan kebahagiaan mereka, kemudahan urusan kita, dipertemukannya kita dengan sahabat-sahabat dan saudara yang membantu kita, menopang kita, mendukung kita, menguatkan kita. Bagaimana mungkin kita dapat menunaikan hak syukur semua nikmat itu? Ibadah kita untuk kewajiban kita pribadi, sekiranya itu juga dalam penerimaan sebaik-baiknya. Sedangkan nikmat Tuhan lainnya terlalu banyak, bahkan menghitungnya saja kita tidak akan pernah bisa. Lalu, apa jadinya kita ini? Bayangkan dengan nikmat karunia mengenal keluarga Nabi alaihi salatu wassalam,
bagaimana mungkin kita tunaikan hak syukurnya? Tidak akan pernah bisa sama sekali. Melihat itu, kemudian saya, kita semua bergantung pada ziarah, pada makna ziarah, yaitu menghadapkan diri kita pada para teladan agung, pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, karena merekalah para pemberi syafaat. Saudara, dalam sholat malam, dalam fikih, ada bagian yang disebut dengan witir. Ada yang satu salam, ada yang dua salam. Dalam fikih mazhab Ahlul Bait alaihi musallatu wassalam, witir yang dua salam itu, dua rakaat pertamanya disebut dengan sholat syafa'. Dan yang terakhir, yang satu, yang tunggal, yang witir, itu memang disebut dengan witir. Dua sholat pertamanya disebut dengan syafa'. Apa artinya syafa'? Syafa' itu artinya menggenapkan. Jadi pada sholat witir yang tiga itu ada syafa'nya, ada yang genapnya dua rakaat, dan ada witirnya yang ganjilnya satu rakaat. Sholat syafa' itu artinya menggenapkan. Dari akar kata yang sama juga lah hadir kata syafa'at. Syafa'at adalah penggenapan. Syafa'at adalah penyempurnaan. Kalau nilai sholat saudara itu 70 besarnya, maka kita berharap nilai itu disempurnakan, nilai itu digenapkan. Melalui apa? Melalui syafaat. Kalau nilai 70 digenapkan menjadi berapa saudara? Kita akan jawab 100. Itu matematika sederhana kita di dunia. Tapi pada saat yang sama 70 itu bisa digenapkan menjadi 1000, menjadi 10.000, 100.000, menjadi jutaan, bahkan tak terhingga besarnya. Sholat kita yang bernilai hanya 70 itu, dan itu nilai teramat besar saudara, untuk sholat, sholat yang kita yang diterima. Sedekah kita yang nilainya 100 itu, puasa kita yang nilainya sekian itu, ya digenapkan, disempurnakan melalui syafaat. Dan bagaimana kita beroleh syafaat itu? Kita beroleh syafaat itu dengan berziarah, dengan menyampaikan salam kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kehadiran mereka. Itu yang disebut dengan syafaat. Jadi saudara, makna ziarah itu besar sekali. Berziarah pada kedua orang tua kita untuk menyempurnakan khidmat kita pada mereka. Berziarah pada guru-guru kita untuk menyempurnakan bakti kita pada mereka. Berziarah pada para wali untuk menyempurnakan terima kasih kita kepada mereka. Berziarah kepada para nabi, orang-orang soleh, al-maksumin, alaihissalatu wassalam, untuk menyempurnakan amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam yang datang menemui Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, dan kemudian Nabi Yusuf membantu meringankan beban mereka, menghadiahkan kepada mereka apa-apa yang kemudian menyelamatkan mereka dari musibah yang sedang mereka alami. Kita berada pada masa ketika kita memerlukan ziarah ini lebih besar dari masa-masa sebelumnya. Dengan ujian pandemi yang kita hadapi ini, dengan ujian yang dunia saksikan sekarang ini, kita selalu berharap dengan ziarah pula dieratkan persaudaraan di antara kita, di antara sesama anak bangsa, persatuan dan kerukunan negeri tercinta ini. Agar negeri kita ini yang kita doakan untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, senantiasa berada dalam doa dan perkenan para teladan agung kekasih hati, para teladan kekasih ilahi. Itu makna ziarah. Ia menyempurnakan amalan-amalan kita. Dan pada situasi seperti sekarang ini, maha mulia dan maha agung Tuhan kita, karunia-Nya tidak pernah berhenti untuk kita.
setiap anugerah-Nya selalu indah. Kalau kita berziarah, kita melangkahkan kaki kita menuju pusara al-Maksumin alaihimussalatu wassalam, menuju Madinah al-Munawwarah, menuju baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu adalah karunia teramat besarnya. Kita bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala perkenankan kita untuk berziarah pada tempat-tempat mulia yang penuh berkah itu. Berziarah kita yang mendatangi pusara-pusara mereka, haram mereka. Tapi pada malam-malam Muharraman seperti sekarang ini, saudara, ada yang istimewa. Ketika kita menghamparkan majelis, ketika kita menggelar tikar kita, sajadah kita untuk menghadirkan majelis-majelis Imam Hussein alaihissalatu wassalam, pada saat yang sama kita mengundang kehadiran baginda Nabi dan al-Maksumin alaihissalatu wassalam. Ini makna ziarah. Ziarah kita menjadi istimewa karena kita yang menghamparkan karpet merah untuk mereka. Dalam duka cita yang berat, saudara, kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena setiap majelis kita berada dalam pandangan dalam Maksumin alaihissalatu wassalam. Berharap kiranya mereka datang ke rumah kita secara ruhaniyah, memberkati setiap jengkal tanah yang ada di rumah kita, mengusapkan tangan berkah mereka pada kepala anak-anak kita, mendoakan mereka sebagaimana dahulu para sahabat didoakan putra-putranya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saudara duduk di rumah menghadirkan majelis dan menjadikan rumah dengan suasana majelis, saudara mengundang baginda Nabi dan al-Maksumin alaihissalatu wassalam untuk hadir memberkati rumah saudara. Majelis Asyura menjadi istimewa karena dalam majelis ini ketika kita berziarah al-Maksumin alaihissalatu wassalam yang menjawab undangan kita. Itulah mengapa para ulama sangat mencintai berziarah, dan mereka senantiasa menghadirkan majelis-majelis Imam Hussein alaihissalam setiap saat, bukan hanya pada waktu-waktu di bulan Muharram saja. Bahkan bagi Imam Hussein alaihissalatu wassalam ada keistimewaan. Sekali lagi, dalam begitu banyak pertemuan kita bincangkan makna keistimewaan, bukan berarti membandingkan satu lebih baik dari yang lainnya, tidak. Keistimewaan adalah anugerah khas Tuhan bagi setiap jiwa. Kita semua dikaruniai keistimewaan karena kasih dan cinta Tuhan yang maha luas itu. Dan pada Imam Hussein alaihissalatu wassalam Allah taala karuniakan keistimewaan. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam, nahnu sufunun najah, kami ini al-Maksumin, para imam itu adalah bahtera-bahtera keselamatan. Walakin safinatul Hussein awsa', tetapi bahteranya Imam Hussein alaihissalatu wassalam jauh lebih luas lagi. Para ulama berusaha untuk menafsirkan makna lebih luas ini dengan mengatakan barangkali karena satu, seluruh nilai Islam itu menemukan perwujudannya pada kisah-kisah Asyura. Dua, karena hati manusia dengan mudah tersentuh, kecuali mungkin mereka yang sudah ditutupi mata hatinya atas mega tragedi ini. Itu makna Safinatul Hussein Ausa, bahteranya Imam Hussein alaihissalatu wassalam jauh lebih luas lagi. Dan pada Imam Hussein alaihissalatu wassalam juga ada keistimewaan lainnya. Apa itu? Doa-doa ziarah untuk beliau begitu banyaknya. Ada doa ziarah yang dibaca untuk al-Maksumin pada setiap harinya, dan doa ziarah untuk Imam Hasan dan Imam Hussein alaihissalatu wassalam kita baca pada hari Senin. Kemudian ada doa ziarah dibaca pada hari ke-10, kita kenal dengan ziarah Asyura, pada 10 bulan Muharram. Ada juga ziarah pada hari ke-40 nya
hanya Imam Husain alaihissalatu wassalam, atau keistimewaan yang Allah Ta'ala karuniakan karena ada ziarah ke-40-nya yang kita sebut dengan ziarah Arba'in. Kemudian ada juga ziarah-ziarah yang dibaca pada setiap hari yang terjadi dalam satu tahun itu. Misalnya pada hari-hari besar yang terjadi. Misalnya ada ziarah Imam Husain alaihissalatu wassalam pada malam Nisfu Sya'ban, pada hari Nisfu Sya'ban. Ada ziarah Imam Husain alaihissalatu wassalam pada hari raya, pada Idul Fitri. Ada ziarah Imam Husain alaihissalatu wassalam pada hari dan pada malam Arafah 9 Zulhijjah. Ada ziarah Imam Husain alaihissalatu wassalam pada hari raya kurban, pada Idul Adha. Sebagian ulama memaknai mengapa ziarah-ziarah pada malam-malam itu. Ada ziarah Imam Husain alaihissalatu wassalam pada malam-malam Qadar. Sebagian ulama memaknainya dengan mengatakan sebagai ungkap terima kasih kita pada perjuangan Imam Husain alaihissalatu wassalam. Islam tidak mungkin sampai pada kita kecuali dengan perjuangan dan pengorbanan Imam Husain alaihissalam. Islam tidak mungkin sampai pada kita tanpa darah para syuhada yang tertumpah di padang Karbala. Maka sebetulnya memperingati pada malam-malam ini masih tidak dapat menggantikan karunia Islam yang sampai pada kita itu karena Imam Husain alaihissalatu wassalam. Kita berharap sekiranya saudara-saudara kita yang belum mengetahui tentang Asyura ini, yang bahkan mungkin menyalahartikannya, bahwa sebetulnya Asyura adalah malam-malam keputusasaan kita semua. Malam-malam ketika kita mengakui kekurangan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam ketika kita yakin amalan apapun yang kita lakukan tidak akan menyelamatkan kita kecuali karena kasih sayang Tuhan. Inilah malam orang-orang yang putus asa. Malam orang-orang yang tidak punya apa-apa kecuali kecintaan kepada maulanya yang ia harapkan dapat menyelamatkannya, dapat menyelamatkan keluarganya, dapat menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Dengan berziarah kita berharap demikian. Ziarah pada Imam Husain alaihissalatu wassalam juga mansus, ziarah waris misalnya, diriwayatkan dan diajarkan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalatu wassalam pada sahabatnya Safwan. Jadi ziarah Imam Husain alaihissalatu wassalam adalah ziarah yang istimewa. Ziarah ketika kita menghamparkan karpet merah untuk para tamu agung teramat istimewa. Ziarah yang dibaca hampir pada setiap hari besar dalam sejarah Islam, dalam peringatan sejarah Islam. Hari-hari seperti Nisfu Sya'ban, malam Qadar, hari Arafah, malam Arafah, ibadah haji dan sebagainya. Itu keistimewaan ziarah Imam Husain alaihissalatu wassalam. Dan malam hari ini pada 10 Muharram kita membaca ziarah Asyura. Pada ziarah Asyura itu Allah Ta'ala karuniakan juga bagi kita semua beberapa keistimewaan. Izinkan saya untuk mengambil beberapa keistimewaan ini. Terlalu banyak sebetulnya keistimewaan itu dan maknanya besar sekali, dalam sekali untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa di antaranya. Seakan-akan sebetulnya dengan kalau kita melihat kalimat-kalimat yang ada pada ziarah Asyura itu, kita akan merasa itu doa teramat indah, teramat besar, agung bahkan, yang kadang-kadang kita itu tidak punya keberanian untuk memohonkannya kecuali setelah kita berziarah kepada Al-Ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Kadang-kadang betul kita diajarkan dan dibenarkan untuk memohon kepada Tuhan apa saja. Tapi kadang-kadang rasa malu meliputi kita. Tuhan sudah terlalu baik pada kita. Masih mau meminta pada Tuhan itu, Tuhan teramat baik untuk kita. Jangankan kepada Dia yang Maha segalanya,
kalau ada orang yang berbuat baik pada kita, dalam riwayat misalnya al-insan abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Apa artinya? Kalau ada orang berbuat baik pada dia, ia akan tunduk kepadanya. Artinya menghormatinya. Kalau ada orang terlalu baik pada kita, bahkan kita mau meminta itu keluh lidah kita, karena kebaikannya terlalu banyak untuk kita. Jangankan pada Tuhan, pada manusia saja demikian. Pada kedua orang tua, guru-guru kita, pada mereka yang memberikan, melalui mereka Allah Ta'ala memberikan nikmat pada kita, misalnya pimpinan kita, di tempat kerja kita, dan sebagainya. Karena kebaikan mereka terlalu banyak, berat kita untuk kembali meminta. Demikian pula, apalagi justru dengan Tuhan Sang Maha Segalanya. Ada rasa malu meminta lebih, sekali lagi meskipun itu dibenarkan, dari apa yang sudah Tuhan karuniakan untuk kita. Bagaimana mungkin kita mensyukuri nikmat kedua orang tua, guru-guru, keluarga, sahabat yang menyayangi dan mencintai kita. Nikmat yang luar biasa. Maka dalam ziarah Asyura kita akan membaca permohonan-permohonan kita itu. Doa-doa yang indah yang kita beranikan diri kita untuk menyampaikannya, karena kita sudah hadirkan majlis-majlis ziarah, malam-malam takziah, karena kita sudah hadirkan hati dan cinta kita untuk al-maksumin alaihimussalatu wassalam. Kita sudah persembahkan bidoah muzjah, hadiah sederhana kita untuk al-maksumin alaihimussalatu wassalam, berharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mohonkan doa kita pada Tuhan. Kita beranikan diri kita untuk bermohon kepada Dia. Sebagian di antara doa yang kita mohonkan dalam ziarah Asyura. Dan ini menunjukkan derajat sebetulnya pencapaian seorang hamba. Derajat kemuliaan yang kita harapkan. Misalnya, satu, ada derajat ketika kita diantarkan kepada satu maqam, satu derajat, yaitu derajat mereka yang menegakkan keadilan Tuhan dengan berbuat apa saja yang bisa mereka lakukan untuk menebus, untuk membalas perjuangan Imam Husain alaihi salatu wasalam. Misalnya kalimat ayyarzuqani talaba tarik, kiranya Engkau ya Allah karuniakan kepadaku derajat mereka, derajat orang-orang yang menuntutkan balas. Menuntutkan balas ini dalam artian derajat mereka yang selalu menghidupkan nilai-nilai Asyura Imam Husain alaihi salatu wasalam, yang selalu berada pada kelompok yang setiap saat berusaha untuk mengingatkan nilai-nilai agung peristiwa Karbala ini, sebagaimana Al-Quran mengingatkan auzubillahi minasyaitonir rajim, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, peringatilah karena memperingati itu mendatangkan manfaat untuk kaum mukminin. Ada kelompok yang justru ingin orang lupa peristiwa Asyura ini. Ada kelompok yang justru tidak ingin orang mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari pengorbanan keluarga Rasulullah ini. Maka derajat yang pertama adalah derajat mereka yang melanjutkan nilai-nilai Imam Husain alaihi salatu wasalam, yang menuntutkan balas atas perjuangan Imam Husain alaihi salatu wasalam. Maqam atau derajat ayyarzuqani talaba farik, itu maqam yang pertama. Maqam yang kedua adalah maqam atau derajat orang yang punya tempat yang mulia di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kalimat Allahumma ja'alni indaka wajihan fil Husain fid dunya wal akhirah. Ya Allah, dengan semua apa yang telah mudah-mudahan sebagai ungkap syukurku atas karunia nikmatmu yang tak terhingga, Engkau kenalkan aku pada perjuangan keluarga Nabi
maka kita bermohon dengan nikmat itu, Allahumma ij'alni indaka wajihan. Biasanya kita memohon dalam doa tawassul wajihan itu kepada a'immah al-ma'sumin alaihi salatu wassalam, pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya wajihan indallah, isfa' lana indallah. Wahai yang memiliki tempat yang mulia, derajat yang luhur di hadirat Allah Ta'ala, berilah kami syafaat indallah, di hadirat Allah Ta'ala. Maqam wajihan itu kita mohonkan. Bayangkan, sekali lagi ini doa luar biasa, ziarah besar yang keluh sebetulnya lidah kita itu untuk menyampaikannya. Tidak berani kita memohonkannya, kecuali setelah kita berziarah pada al-ma'sumin, setelah kita memperingati malam-malam duka al-ma'sumin, setelah kita bertakziah, setelah kita berziarah. Itu maqam yang kedua. Maqam yang ketiga adalah maqam ma'iyah, maqam atau derajat kebersamaan. Dan ini juga derajat teramat agung. Malu kita itu, sebagaimana penyair Dr. Muhammad Iqbal yang pernah berkata, Tuhanku, saya mendengar ini dari Allah Yarham, ayahanda tercinta, Tuhanku, sekiranya Engkau bangkitkan aku di hari akhir nanti, kiranya tidak Engkau bangkitkan aku bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan karena Dr. Muhammad Iqbal tidak menginginkannya, tapi karena ia merasa malu dibangkitkan dengan baginda Nabi, dibangkitkan sebagai umat baginda Nabi. Tapi apa yang kita perbuat, berat rasanya mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berat rasanya untuk mengamalkan kunu lana zainan wala takunu alaina syainan. Jadilah kalian itu penghias bagi kami, jangan yang mendatangkan celak bagi kami. Dalam riwayat dari Imam Ja'far alaihi salatu wasallam, berakhlaklah dengan baik begitu rupa sehingga orang berkata, beginilah akhlak pengikut Ja'far. Itu saudara, pesan ma'iyah. Dan dalam ziarah Asyura kita mohonkan maqam ma'iyah itu, yaitu ayyaj'alani ma'akum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kiranya Engkau jadikan aku, gabungkan aku bersama al-ma'sumin di dunia dan di akhirat. Maqam ma'iyah. Maqam berikutnya, derajat berikutnya adalah maqam, dalam maqam ma'iyah tadi bahkan kita misalnya bukan hanya memohon digabungkan bersama al-ma'sumin dengan kalimat ayyaj'alani ma'akum fid dunya wal akhirah, dalam bagian lain di bawah misalnya ada kalimat ma'a imamin mansur, digabungkan bersama imam yang beroleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita untuk digabungkan dalam barisan insyaallah imam zaman ajallahu taala farajahu syarif. Itu maqam ma'iyah. Maqam yang keempat adalah derajat ma'iyah itu, kebersamaan itu yang masuk dalam setiap sendi urat nadi kehidupan dan kematian kita. Itu maqam mahya wa mamati ali Muhammad. Dengan kalimat dalam ziarah Asyura, bayangkan beraninya kita dengan seluruh kekurangan kita menyampaikan kalimat ini, yaitu Allahumma ij'al mahyaya mahya sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hidupku itu hidupnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap agar didekatkan hidup kita ini dengan hidup Rasulullah, dengan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjalani kehidupan beliau di dunia ini. Maqam berikutnya bersama maqam mahya itu adalah maqam syahadat. Maqam syahadah, maqam kesyahidan, maqam atau derajat mengakhiri hidup kita dalam kemuliaan syahadah.
sebagaimana kita diajarkan oleh guru-guru kita selama malam-malam di bulan Muharram ini. Dan terima kasih kita sebesar-besarnya pada seluruh guru kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan kasih sayangnya untuk kita dan memanjangkan usia guru-guru kita untuk kita semua. Maqam syahadah ini lanjutan dari Allahumma jalla mahya ya mahya Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kemudian wa mamati mamata Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dan karuniakan kepadaku akhir hidupku, kematianku itu seperti gugurnya syahidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci. Maqam ma'iyah, maqam mahya, maqam mamat, maqam syahadah. Kemudian ada maqam berikutnya, yaitu maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Ayu dalam doa ziarah Asyura kita membaca ayu balighani al maqam al mahmud, ayu balighani al maqam al mahmud. Engkau antarkan aku ya Allah, engkau karuniakan kepada aku kemampuan untuk meraih maqaman mahmuda, al maqam al mahmud, derajat yang terpuji di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, maqaman mahmuda adalah derajat yang Allah ta'ala karuniakan pada para pecinta sholat malam, pada yang menghidupkan malam dengan ibadah dan munajat. Maqaman mahmuda, asa ayyab'atka rabbuka maqaman mahmuda dalam Al-Quran. Dan dalam ziarah Asyura, kita mohonkan itu kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat atau juga penafsiran para ulama, maqam mahmuda ini adalah maqam syafaat. Bukan hanya maqam yang kita mohonkan untuk beroleh syafaat, tapi juga maqam atau derajat ketika Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk memberikan syafaat. Jadi tinggi sekali setiap kalimat, dalam sekali maknanya setiap untaian kata yang ada pada ziarah Asyura itu. Kita memohon maqam mahmuda, bukan hanya derajat penerima syafaat, tapi juga derajat pemberi syafaat. Tanpa ziarah, tanpa kecintaan pada al-maksumin alaihi wassalatu wassalam, berat tentu memohonkan itu kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maqam berikutnya adalah maqam bersama dalam musibah. Ketika kita menggabungkan bahwa musibah al-maksumin alaihimussalam adalah musibah kita, beratnya apa yang terjadi pada al-maksumin alaihimussalam adalah tragedi bagi kita. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pada maqam musibah itu kita beroleh bushra, kabar gembira yang nanti ada hubungannya dengan permohonan berikutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ziarah Asyura ini. Maqam musibah dalam ziarah Asyura kalimatnya wa as'alullaha bihaqqikum ayyuktiyani bimusabi bikum, atau dalam bagian yang lain alhamdulillahi ala azimi raziyati. Segala puji bagi Tuhan dalam kalimat yang pertama as'alullaha bihaqqikum, aku bermohon kepada Allah Ta'ala dengan hak ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuktiyani bimusabi bikum, untuk memberikan kepadaku dengan musibahku, dengan musibahku atas musibah kalian itu. Jadi musibah, ujian pada al-maksumin alaihi wassalam juga menjadi musibah dan ujian bagi kita. Dan itu semua adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang diuji dengan musibah, pada saat yang sama Allah telah karuniai pahala yang tidak akan diberikan kecuali pada orang yang diuji dengan musibah. Apa itu? Pahala kesabaran. Itulah mengapa kalau ada orang yang
berpulang ke rahmatullah, doa kita bagi almarhumin semua, kita sertakan mereka dalam doa dan ziarah kita setiap malam-malam di bulan Muharram ini. Kalau ada yang diuji dengan musibah, ditinggalkan orang-orang yang mereka cintai, kita sampaikan doa Allah ujurana wa ujuraku. Semoga Allah Ta'ala melipat gandakan pahala kesabaran. Pahala kesabaran kita, pahala kesabaran kami, dan pahala kesabaran kalian. Bersama musibah, ada pahala kesabaran. Bahkan dalam riwayat, indahnya Islam, indahnya maktab dan mazhab kecintaan ini. Bahkan setiap nafas berat yang kita tarik karena musibah, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihitung ibadah, itu dihitung sedekah. Begitu indahnya Islam mengajarkan pada kita, pada saat yang sama ada musibah, tapi pada saat yang bersamaan dengan itu sisi yang lainnya juga ada anugerah. Inna ma'ala usri yusra, sesungguhnya dalam kesulitan itu ada, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan dalam riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihi wasallam dan Al-Ma'sumin itu ada kalimat nafsul mahmum li dhulmina tasbih. Nafas orang yang bersedih, nafas berat yang kita keluarkan karena penderitaan, atas kezaliman yang terjadi pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihitung sebagai tasbih. Dan saudara, pada setiap majlis yang kita hadirkan, berkah, mudah-mudahan bahwa setiap nafas kita dihitung tasbih. Wahammuhu lana ibadah, dan gelisahnya, resahnya hati, sulitnya tidur mereka karena kami itu, karena musibah kami itu dihitung sebagai ibadah. Beratnya atau ketika misalnya kesulitan kita untuk menyelenggarakan majelis-majelis, di satu sisi kita ingin menghadirkan majelis, tapi kesulitan kita untuk menghadirkan majelis itu juga karena satu dan lain hal, karena ini dan itu dihitung sebagai ibadah. Kurang baik apalagi Tuhan kita itu melalui anugerah karunia baginda Nabi dan Al-Ma'sumin alaihi salatu wassalam untuk kita. Tidak mungkin kita dapat menunaikan hak syukurnya. Yang kita sampaikan adalah ampunanmu ya Allah. Bagaimana mungkin kita menunaikan hak syukur guru-guru kita? Bagaimana mungkin kita menunaikan hak syukur Allah yarham maha guru kita, ibunda tercinta, semua orang yang kita kasihi. Bahkan lanjutan dari riwayat itu adalah dari Imam Ja'far Shadiq alaihi wasallam, wa kitmanu sirrina jihadun fi sabilillah, dan menyembunyikan rahasia kamu dan menyembunyikan rahasia kami itu jihad fi sabilillah. Apa maksudnya menyembunyikan rahasia? Bukankah kebenaran mesti disampaikan? Yang dimaksudkan adalah menyampaikannya pada waktunya sesuai tahapannya. Itu yang dimaksud dengan kitmanu sirrina, tidak selalu semuanya disampaikan dengan tanpa pengantar terlebih dahulu, tidak. Wakit manusirina itu menjadi jihad, karena itu dia disebut jihad, karena dalam menyampaikan sesuatu bertahap perlu ada upaya pemahaman, kadang disalah mengerti dan lain sebagainya, sama dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maqam musibah, yang dalam maqam musibah ini sekali lagi ada derajat kemuliaan teramat besarnya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat, bahkan dalam saat diuji dengan musibah Asyura teramat berat, alhamdulillahi ala azimi raziyyati, segala puji milik Tuhan atas besarnya musibahku ini. Berat saudara kalimat ini, karena hanya dapat diucapkan oleh yang memahami setiap musibah juga ada anugerah. Pada saat yang sama kita berduka, tapi ada kewajiban bersyukur pada Tuhan atas karunia-Nya.
karunia kesabaran, karunia nafas yang dihitung tasbih, karunia gelisah resah yang dinilai ibadah. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Tuhan kita. Maqam berikutnya adalah maqam baro'ah, maqam menjauhkan diri kita dari mereka yang berbuat zalim, agar kita tidak dimasukkan ke dalam kelompok mereka, agar kita dihindarkan dari siksa yang meliputi mereka. Dalam kalimat misalnya, wabil bara'ati min a'da'ikum, dan menjauhkan diri dari musuh-musuh kalian, dari musuh-musuh keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Atau misalnya, menjauhkan diri dari orang-orang yang menzalimi dan mengambil hak dari al-maksumi, dari baginda Nabi, dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu maqam baro'ah dan maqam menjauhkan diri dari awwal zalimin zalama haqqa Muhammadin wa ali. Maqam berikutnya adalah maqam silmun wa harbun. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Aku akan silam, damai, tenang, tentram, selamat dengan mereka yang juga damai, tentram, dan selamat dengan wa harbun liman harabakum, dan aku akan mengambil posisi yang berseberangan dengan siapapun yang menentangmu, dengan siapapun yang melawanmu. Itu juga sekali lagi adalah derajat yang kita mohonkan dari Allah Ta'ala. Kita beranikan diri kita untuk memohonkan. Lalu ada maqam ithar, maqam pengorbanan, maqam menyerahkan seluruh yang kita miliki untuk Tuhan, untuk kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya yang suci, ditandai dalam doa ziarah, baik dalam doa ziarah Asyura maupun dalam doa ziarah misalnya Jami'ah Kabira. Ada kalimat berikut ini, saudara akan sangat familiar dengan itu, dan sebetulnya ini kalimat mengandung makna maqam atau derajat ithar, yaitu keinginan, kerelaan kita untuk mengorbankan yang paling kita cintai, yang paling utama bagi kita. Apa itu? Kalimat bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibu. Biarlah ayah dan ibuku menjadi tebusan untuk. Jadi pada saat yang sama, kalimat dalam ziarah Asyura ini mengingatkan kepada kita kepemilikan teramat istimewa bagi kita. Barang teramat berharga, azimat teramat pusaka dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita. Kita akan serahkan segalanya, apa yang kita miliki. Ziarah Asyura mengajarkan kepada kita azimat teramat pusaka, hal teramat berharga dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita. Saudara yang kedua orang tua masih bersama saudara, treasure and cherish the moment. Betul-betul hargai setiap detiknya, setiap saatnya. Jadikan kesempatan berkhidmat, meskipun sebesar apapun khidmat kita, tetap kita akan menyesal karena kurang, selalu kurang dalam perkhidmatan kita pada mereka. Semua yang kita lakukan hanya setetes air pada samudra kebaikan mereka, hanya setitik debu pada bukit pepasiran, pada gunung kebaikan mereka. Bagi kedua orang tua kita, bagi Allah yarham dan ibunda, bagi guru-guru kita, kembali kita antarkan umul kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Derajat berikutnya dan derajat yang terakhir untuk
kesempatan sekarang. Sebetulnya ada makna-makna lainnya, derajat-derajat lainnya, maqam-maqam lainnya. Maqam taqarrub ila Allah. Maqam wasilah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Maqam ma'rifah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Maqam thabatu qadamin, keteguhan langkah di yaumil akhir nanti. Maqam ruja'ah, maqam salawat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita kembali akan sampaikan setidaknya pada dengan cepat ada maqam taqarrub yang kita mohonkan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maqam ma'rifat, maqam taqarrub, misalnya inni yataqarrabu ila Allahi wa rasulih, atau dengan kalimat wa ilaikum, mohon untuk dekatkan dengan al-maksumin alaihi wassalam. Atau maqam ma'rifat ahlul bait, wa akramani bi ma'rifatikum wa ma'rifati awliyaikum, agar Allah taala muliakan aku karena ma'rifatku terhadap kalian dan terhadap kekasih-kekasih kalian. Ada maqam ayyutsabbitali indakum qadama sidqin, ya Allah teguhkan langkahku, ayyarzuqani qadama sidqin, itu juga maqam supaya tidak tergelincir langkah kaki kita. Lalu ada maqam ruja'ah, maqam digabungkan kembali dalam barisan Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif dengan kalimat wa ayyarzuqani talaba tharikum ma imamin mansur, untuk digabungkan bersama barisan Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Dan untuk yang terakhir, maqam terakhir yang kita bahas secara rinci khusus itu adalah maqam beroleh salawat dan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an setelah ayat wabashshiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sebagai maqam ma'iyah tadi, maqam musibah tadi, lalu ada derajat maqam beroleh salawat dari baginda Nabi sallallahu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beroleh salawat dari Allah taala itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, yang beroleh salawat dari Allah taala untuk makhluknya itu baginda Nabi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah taala dan para malaikatnya bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan salam selawat pada Rasulullah sallallahu dan kepasrahan sepasrah-pasrahnya. Nah, orang yang bersabar beroleh maqam salawat itu. Wa basyiris sabirin, orang-orang yang bersabar yang ketika diuji dengan musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Qur'an kemudian mengingatkan kita ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Merekalah orang-orang yang beroleh salawat dan rahmat dari Tuhannya. Ini maqam, ini derajat yang baru berani kita mohonkan setelah kita mampu bersabar menanggung musibah itu. Setelah kita mampu melewati ujian demi ujian itu dalam sebaik keadaan. Dan itu kita mohonkan dalam maqam salawat ini dalam kalimat dalam ziarah Asyura. Allahumma ij'alni fi maqami hadha mimman tanaluhu minka salawatu wa rahmatu wa maghfirah. Ya Allah, jadikanlah aku pada tempat berdiriku ini, pada tempat ziarahku ini, pada tempat berdoaku ini termasuk orang yang beroleh dariku salawat, rahmat dan maghfirah. Salawat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maqam terakhir untuk malam ini pada majlis ini adalah maqam agar kita mohonkan semua itu, bukan hanya pada saat-saat kita mengenang dan memperingati Asyura Imam Husain alaihi wasallam, tapi pada setiap saatnya dalam hidup kita dengan kalimat fi hadha al-yawm wa fi mawqifi hadha wa ayyama hayati, pada hari ini,
pada malam ini, pada tempat berdiriku ini, pada tempat dudukku ini, pada tempatku sekarang ini, wa ayyama hayati, dan pada setiap harinya dalam hidupku. Tiada Asyura mengajarkan kita bahwa doa-doa terbaik itu baru layak dan baru bisa kita sampaikan setelah seluruh pengorbanan, perjuangan, dan upaya kita untuk meneladani, menghidupkan, memperingati, mengambil keberkahan dari majelis-majelis yang mengambil pelajaran dari perjuangan Imam Husain alaihi salatu wasalam. Hanya setelah kita menggabungkan diri kita dengan majelis-majelis, menggabungkan diri kita dengan para perindu pecinta Imam Husain alaihi salatu wasalam sepanjang sejarah, berharap menggabungkan diri kita dengan al-maksumin dan para syuhada itu, barulah kita beranikan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang kita mohonkan pada ziarah Asyura ini. Sekali lagi, bila sungkawa sedalam-dalamnya teramat besar yang tidak akan pernah dapat kita ungkapkan sebaik-baiknya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda Nabi yang disucikan, untuk a'immahul maksumin, untuk imam zaman najallahu taala farajul syarif, untuk para ulama kita, para pemimpin kita, para guru kita, dan para pecinta keluarga Nabi, kaum muslimin dan muslimat, serta umat manusia yang merindukan keadilan dan nilai-nilai kebenaran. Bela sungkawa kita untuk hari musibah besar ini. Semoga kita mengambil pelajaran dari semua yang telah sampai pada kita untuk kebaikan umat manusia, untuk kemaslahatan bersama, dan doa kita juga untuk negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan negeri kita baladan aminan, negeri yang aman, yang menenteramkan, negeri yang damai dan menyejahterakan. Bagi semua pahlawan bangsa, bagi para pendiri negeri ini, bagi setiap mereka yang telah berjuang, dan bagi setiap guru yang menyampaikan ilmu, yang mengantarkan pada kita cahaya ilahiyah, bagi setiap orang yang telah mengantarkan nikmat Tuhan sampai pada kita, setiap mereka yang berpartisipasi dalam majelis-majelis Asyura, dalam tayangan-tayangan kita pada malam-malam di bulan Muharram ini, pada guru-guru kita, apresiasi dan rasa hormat kita setinggi-tingginya, terima kasih kita sebesar-besarnya, khusus untuk Allah Yarham yang akan terus bersama kita insyaallah dalam setiap langkah kita ke depan. Ibunda tercinta di atas semuanya, untuk para kekasih Allah Ta'ala, para wali a'immahul maksumin, baginda Nabi, al-anbiya was-salihin, wal malaikatil muqarrabin, al-fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم يا رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين إلى يوم القيامة وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.